bersama-sama kita berjamaah bertawajuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita boleh manage our time dengan baik, maka tidak ada masalah lagi kita. Sembahyang tidak pernah. Inilah yang boleh kita kongsikan, mudah-mudahan sebanyaknya dapat memberikan sedikit orang Jawa kata apa ya? Touching, sentuhan dalam diri kita untuk mengingatkan bahawa kehidupan kita di dunia ini amat diperlukan. Untuk siapa? Untuk kehidupan kita pada masa-masa yang akan datang. Lebih kurangnya saya mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan hidayah kepada kita dengan keimanan, iman yang progresif, iman yang dinamik, iman yang boleh menggerakkan amal, jangan iman yang jumud, iman yang statik, iman yang tidak inovatif. Ini iman yang langsung tak ada guna macam ni. Kita mesti bergerak dinamik, hidupkan diri kita, hidupkan jamaah kita, siarkan Islam agama kita ni. InsyaAllah kita akan berperan jadi setiap orang yang akan dimintai tanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap masa kita nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam aqulu qawli hadza fa astaghfirullah azim li wa lakum wa li walidina wa li walidikum wa li sa'il muslimin wa bismillah rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika ma nawwartal arda bi nuri shamsika abadan abada. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannah daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alayta ya dzal jalali wal ikram. Rabbana ihtim ajalana bil husnil khatimah wa la tahtim ajalana bisu'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.